gitu. Wow, wow. Kok begini? Ya lagi, bukan lagi sih, baru pertama. Halo everything. Di video kali ini aku mau make up tutorial lagi. Bukan lagi sih, baru pertama. Di video kali ini aku bakal bikin tutorial make up edisi lebaran. Walah, bukan lagi. Oke, looknya seperti ini, bisa kalian lihat. Pokoknya ini make up simple banget, simple, sesimpel-simpelnya. Oke, sebelum ke videonya, kalian wajib banget klik tombol subscribe di bawah ini, tombol loncengnya, biar aku tambah semangat lagi bikin videonya, oke? Oke, langsung aja, nggak perlu berlama-lama, kita langsung ke videonya. Oke, sekarang muka aku udah bersih, aku cuci tadi dulu. Untuk pertama-tama, aku mau pakai primer dari Makeover yang matte itu. Aku sih makanya dikit aja ya, karena ini matte, jadi menurut aku nggak terlalu butuh gitu, karena muka aku itu kombinasi, cuman perlunya di sini daerah T-zone. Oke, sudah. Selanjutnya aku mau pakai foundation dari Pokalur yang set nomor 1 Alabaster. Menurut aku sih ini keputihan ya, bukan menurut aku lagi, memang keputihan. Jadi aku mix sama Maybelline Fit Me yang soft tan. Dari Pokalur juga, karena dulu tuh aku memang cinta banget sama Pokalur. Selanjutnya aku mau pakai bedak taburnya dari Wardah. Pokoknya aku biasanya pakai gitu. Biasanya aku pakai alisnya setelah bedakan gitu. Ah, tolong skip dulu, kita ganti background. Maaf, backgroundnya kita ganti. Tadi agak ngeganggu ya warnanya, sama juga satu ini, satu warna sama Ninja Warriorku. Oke, selanjutnya kita pakai alis ya. Kita sisir dulu. Aku sisir dulu ya. Oke, selanjutnya. Maklum ya guys, ini kameranya kamera handphone, jadi dimaklumilah. Makanya kalian subscribe channel aku biar YouTube aku bisa berkembang, channel YouTube aku bisa berkembang. Oke, alisnya sudah. Setelah itu kita lanjut ke bedak. Oke, selanjutnya aku pakai bedak padat, terserah aja kalian mau yang mana. Aku sih pakainya bedak padat Makeover, tapi ini udah pecah karena kemarin tuh ada tragedi di mana aku make up klien. Ush. Oke, selanjutnya, maaf tadi kayaknya agak record ya. Aku tadi pakai ini untuk bagian mata, aku pakai yang warna ini. Oke, kita tambahin lagi di sini agak ini ya, agak warnanya agak kurang mencolok menurut aku. Setu ini buat base-nya dulu. Karena ini kan temanya buat lebaran, jadi buat lebaran menurut aku gak usah terlalu menor, biasa aja. Terus setelah itu aku mau pakai dari Beauty Glades, udah lama makeup lama aku. Aku mau ngambil warna yang agak gimana sih, ini gimana sih nih, warna yang agak keoren-orenan sih ya. Aku ambil sedikit. Terus tuh kita blend lagi di sini di ujung. Warnanya menurut aku ini bagus banget sih ya, Beauty Glaze ini. Karena kayak satu kali usap aja udah kayak kelihatan banget warnanya. Coba kalian lihat. Iya kan? Ya enggak sih? Ya aja deh. Oke, selanjutnya kita setelah kayak gini kita pakai warna shimmernya. Untuk shimmernya aku pakai yang di sini lagi, yang warna agak ke apa ya,
silver tapi ke rose gold gitu. Aku pakai tangan aja. Kita sininya. Selanjutnya aku mau nambahin ini di bawahnya, under eye. Under eye-nya warna yang orange tadi. Sumpah ini perdana make bikin tutorial makeup itu, aduh gue sumpah nervous banget. Oke, setelah itu aku mau pakai belek. Beleknya sama warnanya di yang aku pakai tadi. Agak terlalu mencolok menurut aku. Wow. Kok begini? Biasanya juga kagak begini. Biasanya juga kagak begini. Udah, selanjutnya aku mau pakai eyeliner dari Essences. Ini murah banget, kemarin aku beli kalau nggak salah itu 20.000 ya. Karena bukan berarti ya guys kalau murah itu kualitasnya nggak baik, tapi ini baik. Maksudnya baik itu kayak seharga itu tuh masih kayak worth banget gitu. Udah, sekarang aku mau Oke, selanjutnya aku mau pakai bulu mata. Salah kalian kalau kalian mau pakai bulu mata, paket kalau enggak. Tapi aku sukanya pakai bulu mata ya. Nah, tapi kalau kalian juga mau pakai bulu mata tapi kelihatannya maksudnya tuh biar enggak kelihatan enggak pakai bulu mata gitu, cari yang tipis. Contohnya seperti ini tipis. Dan ini yang agak tebal, yang 3 dimensi. Aku lebih suka yang 3 dimensi ya, enggak tahu kenapa. Menurut aku sih mata aku kalau pakai yang 3 dimensi ini gitu. Guys, lagi-lagi aku berubah pikiran, kayaknya lebih cocok ini deh ya. Bulu mata yang agak tipis, enggak lentik dan enggak ada bulu matanya malahan. Mana sih? Plin-plan bang. Kalau dibilang beauty vlogger enggak bukan beauty vlogger guys, tapi ini burik vlogger. Iya, kalau beauty vlogger kan mau cantik kayak Natasha Parasya gitu, kayak ini apa? Ini Pindi. Itu kan cantik tuh. Kalau gue, tolong. Selamatkan bumi kita. Tolong. Enggak nyambung sama sekali, guys. Tolong. Oke, bulu mata aku udah kupasang. Lumayan ya, lumayan. Ada apa ya? Terus aku mau pakai maskara dari Maybelline Volume Express. Aku pakai ini bawah mata. Soplen aku agak jalan gitu guys. Jalan kemana? Step selanjutnya aku mau pakai blush on. Blush on aku dari Pok Alur juga. Udah mau. Susah banget ngomong ya Allah. Nih, aku pakainya udah mau habis. Terus kita pakai di muka aku. Aku biasanya pakai blush on di sebelah sini. Di sekitaran sini. Biarin aja dunia tahu kalau aku jerawat. Oke, selanjutnya aku mau pakai contour dari Pok Halur juga. Pokoknya parah deh, aku dulu tuh segila itu sama Pok Halur, sesuka itu, secinta itu sama Pok Halur. Jadi kalian jangan heran, produk aku murah-murah semua, tapi bagus di muka gitu, di muka aku ya. Nggak tahu kalau di muka kalian. Oke, selanjutnya kita pakai highlighter dari Makeover. Aku pilihnya terserah aja ya, random. Aku biasanya sih pakainya random aja. Tapi kalau kalian lagi jerawatan kayak aku, highlighternya gak usah pakai di daerah yang kena jerawat ya, nanti malah kelihatan jerawatnya gitu. Jadi yang dimana nggak ada jerawatnya aja pakai. Aduh, susah banget ngomong gue malam ini. Oke. Selanjutnya aku mau pakai lipstick tapi ombre. Kesukaan aku Wardah. Biasa aku pakai ini Wardah.
Jadi aku mau pakai yang shade 11 dulu dari Wardah yang Oh So Nude namanya. Terus terakhir kita pakai lipstick. Eh, setelah itu aku pakai Wardah juga yang shade 11 terus deh, gue mau ngomong 11 aja terus. Yang 7 Hello Ruby. So, aku mau ombre sama dan ada aja. Sedikit aja karena ini lumayan merah ya, guys. Terus kita tap pakai tangan. Biasanya pakai tangan tapnya. Akhirnya udah selesai. Aku mau pakai kerudung dulu.